teman-teman, semoga seni itu semakin dilihat, semakin didengar, semakin dirasa. Asuhi tak kita tu. Orang tenang, semakin dirasa. Semakin dirasa. Jadi sehingga kita bisa memunculkan gairah-gairah sehingga libido kita semakin terasa dan sampai puncak kecerotan kita itu bahkan embrio-embrio seni yang baru. Jadi intinya enak. Makna dalam suatu 17 Agustusan bukan berarti yang sekedar lomba-lomba ataupun mereka dengan hal seperti karnaval seperti ini. Pada intinya, pada hakikatnya, kenapa Indonesia juga melakukan hal ini berupa karnaval, berupa lomba-lomba dalam rangka memperingati hari 17 Agustus itu karena ini euforia yang diberikan kepada masyarakat Indonesia akan kemenangan dan akan kemerdekaan pada era tahun 1945 di saat itu Pak Soekarno beserta rakyat Indonesia yang sudah berjuang memperjuangkan tanah Indonesia ini untuk menjadi sebuah satu kesatuan yaitu NKRI.